Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jadi hari ini gue mau main Minecraft lagi. Dan hari ini segmen apa ya namanya? Building. Jadi di segmen ini gue mau ngolah kayak rumah sederhana tapi nyaman. Masih ada supaya lebih bagus. Nah, jadi di situ tuh kita mainnya tuh apa ya namanya? Ngolah rumah yang bagus gitu ya kan. Dia ada semalam gue lihat di tutorial yang kemarin tuh yang gue ngomong. Tuh biar gue set bat dah. Lalu kenapa di situ banyak yang nonton tapi enggak ada yang subscribe gitu ya kan? Aduh. Nah, kalian yang penting subscribe, tapi jangan pas nonton gak di subscribe itu jangan kasihan yang ngolah ya, subscribe. Sebenarnya gue mau ngolah segmen gameplay, tapi game yang mau gue review itu gak ada gitu loh, jadinya mungkin nanti aja ya kan. Pas banget lagi di sini, langsung kita ke mengolahnya ya guys. Jadi di sini kalian itu perlu yang namanya gue langsung ke survival nih. Jalan cepatnya ya. Oke, kita sudah di survival dan kita mau ngumpulin kayu sampai 20. Gue ya guys, kita sudah dapat 20 kayu. Sudah kita olah. Nah, kalau kita olah seperti ini kan sudah jadi 24 dan 14. Ini mau malam kah? Taulah. Nah, kalau sudah kita olah crafting table, guys. Kalau sudah langsung kita andak, kita taruh. Kita buat stick. Oh, salah. Satu stick sudah terolah. Langsung kita buat pickaxe. Kita main cepat ya. Nah, kalau sudah kita langsung gali ke bawah. Dan kumpulin berapa banyak batu ya hasilnya. Nanti gue berapa. Ya guys, jadi kalau udah bisa pickaxe langsung gali ke bawah cari batu 20 juga ya guys. Lalu cari yang namanya coal. Sebanyak-banyaknya aja dah. Dan dapat iron dong, bayangkan. Sangat mudah mendapatkan iron. Wow. Kalau iron ini gue nggak perlu juga sih, cuman ya beruntung aja lah dapat iron. Sumpah banyak banget. Nah, lalu kita skip. Ayo, jadi lapornya apa tidak? Oh, enggak lapornis. Sudah kita keluar karena malam tidak ada monster. Karena saya pakai mode farfel. Normal. Saya tidak pakai mode normal. Jadi tidak ada monster. Kemauan ini bujur. Tidak ada monster kan? Tidak ada lah, bayangkan. Oke, kita akan mengolahnya di sini. Jadi pertama-tama kalian olah kayak gini-gini guys. 1, 2. Oke, tingkat tes. Ya guys, kita sudah dalamnya dan kita lanjutin yang tadi dong. 1, 2. Nah, gini, olah gini ya. Lalu tambal belakangnya gini guys. Tuh. Nah, kalau sudah, kita akan naik ke atas dengan dirt. Satu aja. Terserah kalian tingginya mau berapa, mau 1 atau 2, gue 2 ya. Oke, kalau sudah 2 gini, tinggal kita tutupi. Ketik gue ya guys. Ini nih, saat ini ke higa ini. Nah, 1, 2. Nah, higa itu 2. 1, 2. Nah, ke atasnya gini, samakan jalan ini. 1, 2. Nah, sama lo.
1, 2. Nah kalau yang di atas ini jatuh gitu ya, 1, 2. Nah mudah kan. Nah kalau sudah gini tinggal kita tutupin sebelah sini, 1, sini 1. Jadi di rumah belum lah. Langsung kita kita dindingin sini nih, 1, 1, 1. Nggak usah di skip. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Nah, kalau udah jadi gini, udah skip. Nah, itu baru skip. Ya kurang lebih jadinya segini guys. Jadi kita olah lagi pintu, salah. Dan terus ini crafting tembelnya kita olah pintu, pintu, pintu. Ayo cepat. Udah cukup dong. Tunggu. Kita akan tebang pohon di malam hari, bayangkan. Terserah ya kalian mau pintu yang punya jenis pohonnya apa aja terserah ya. Tidak pun cukup. Jadi pas ke muka ini lah, mulai sana. Oke. Aduh. Mau biarin bagus. Tapi ini cukup nggak ya? Mulai belakang sampai ke muka itu, kalau nggak salah berapa ya? Tunggu. Satu, dua, tiga, empat, lima. Lima ke muka ya guys, lima ke muka. Ingat kan, lima ke muka. Jadi dalamnya gini nih. Nah gini, kita anak di sini crafting table-nya. Kita anak juga furnace, and chest. No chest. Kita akan andak ini aja. Pintu atau the door. Door. Sini. Tinggal kita tutup lagi. Kita akan. Ya jadi seginilah jadinya ya. Dulu video kita hari ini. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gue dapat tadi ikan, iron dapat tadi. Ini jadi gunting. Dan akhirnya gue gunting bulu domba dan daun.